Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kula mabuk kesyukuran anak pondok ngadeg maning, kesyukuran anak masjid digawe maning. Langka urusan masjid Muhammadiyah, masjid NU, masjid LDII. Sing penting niku lagi sembah kanggo nglakoni sembayang kita, kanggo ibadah maring Gusti Allah. Aja nganggep bahwa golongan sejen mazhab sejen kaya wong kafir. Masih ana wong Muhammadiyah gawe masjid jadi alang-alang. Iya beli wong Muhammadiyah gawe masjid dia alang-alang. Si masalah status tanah dipersoalkan, izin bangunan dipersulit. Si kriben sementara ana wong gawe tempatnya terlembuk kacangar sendiri. Oke, asal wong Islam. Jadi supaya kepentingan-kepentingan semacam hilang, cobalah kita lintas mazhab saja. Artinya begini, mangga ya kula bermazhab, kita kula gak mazhab Syafi'i pada begini kayak sampean ahli sunnah wal jamaah. Mung bae ya aja nyalak-nyalakaken wong sejen. Pokoknya bakat takon sirap pangeranna sapa? Gusti Allah. Nabine Muhammad. Kitab sucinya Al-Qur'an, kiblatnya Ka'bah. Beres, wis. Batur. Konon kah bisa bikin. Jadi persoalan masalah senggolan batal apa rabat pun sekadar urusan syariat pun sih urusan fikih. Kare fikih maka tegak. Kaya-kayane. Baka fikihku kaya-kayane, bokat. Baka ilmu fikihku ilmu bokat. Apa bokat tuh? Iya, al-fiqhu dhununun hanya dugaan kok. Apa pasti? Barangkali. Barangkali yang ngampul. Ya bokat lah dean dere wong kanane mah dere wong apa wong wetane mah lah iya niki pulane ibu sekalian bahwa ternyata bahwa kalimat tauhid ini menjadi jaminan. Nah niki kula badhe mengulas berhubung awas berhubung karena kanjeng nabine wong Arab Qurane bahasa Arab ngita sampeane wong Dremayu, bahasane bahasa Dremayu. Nalikane istilah-istilah agama niki nyampe ning Dremayu, maknane ki berubah. Wajar. Sebab istilah apa baiga bakas sing satu bangsa pindah ke bangsa yang lain terjadi perubahan-perubahan makna dan kandungan. Kaya kula mindahaken gelas ki. Ning kamar, iya gelasnya mah kegawa, tapi bayang-bayangnya ketinggalan kini. Iya beli, tuli pantas-pantas he, berubah. Bakakin mah ning meja, tekali ning WC, pada gelas main di WC, tapi pantas beli pantas. Tempatnya berbeda. Nah pulane niki, nalikane kanjeng Nabi menjelaskan sapa-sapa wonge. Sing menerima kalimat tauhid dijamin manjing suarga. Paham? Apa maknane dijamin manjing suarga? Orang yang menerima kalimat tauhid artinya wong sing mendukung perjuangan kanjeng Nabi membangun peradaban manusia, mendirikan negara berdasarkan persatuan dan kesatuan. Siap tombok tenaga, tombok pikiran, tombok harta, sampai tekang nyawa. Siap mati, membela kanjeng Nabi. Itu namanya orang yang menerima kalimat tauhid. Tekang anjatan, maknanya sejen. Bagian sepira badege, sepira nakale, ngelembuk 30 tahun. Garap mati, ngomong, la ilaha illallah, manjing suarga. Ya kelengar, kita kan kelengar. Jadi kalau omongan itu bisa manjing suarga, kan? Si ada teman kini, lah iya pulane. Yang asalin di kanane kalimat itu tauhid maknane sejen, tekan kene maknane berubah maning. Masa ya seumur badeg nakal je, tukang nyolong, tukang nyopet, garap mati, la ilaha illallah, walebene surga, manjing surga, pasti surga, surga ni siapa? Ya artinya wong sing menerima kalimat itu tauhidku, wong sing mendukung visi dan misinya kanjeng Nabi.
Itulah namanya sahabat Nabi, pendukung Nabi, sahabatku pendukung. Beli padu kenal, padu pernah salaman baik. Bahkan musim aja tuh sahabat kan kita. Tuduh Abu Jahal ku sahabat tuduh. Itu tuh sing sahabatku Bilal, ya beli golongan ya Abu Bakar sahabat. Masih musim itu tuh kan kita. Jadi bulan ini ki berubah maknane, akhirnya pengertiannya bahwa manjing sorga ki gampang jelipang. Apa jelipang? Sangat mudah. Padu asal ngucap la ilaha illallah manjing suarga. Ya keder beli makanan ki. Nah pulane iya. Nah Gusti Allah niki negur sepisan maning kesalahpahamane kula lan sampean ki selama bertahun-tahun ditegur ning Gusti Allah. Afa hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathum sarra'u wadra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apa maknanya itu? Afa hasibtum an tadkhulul jannata, apakah sampean beranggapan bisa manjing suarga? Dari Gusti Allah. Apa sampean duwe prangsa bisa manjing suarga? Apa omongan Gusti Allah, domanku dong, omongan Gusti Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sampean beli pernah ngaca, beli pernah mempelajari bagaimana mereka orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Masathumu sarra'u wa dharra'u, yang menderita, yang susah, yang ditindas, dipentungi babak belur pada protol tangan sekilek, pada picak matanya dibakar umay dengan penuh kesengsaraan. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu, sampai kanjeng Nabi karo wong beriman saking beli sabare pada gugat Gusti Allah mata nasrullah. Saking sengsarane kapan menangnya makanan ku kuun sing dijamin manjing surga pada tugal sekileta. Barang sampai Nabi bisa gadeg-gadeg perang sini manjing suarga. Ngerti gadeg-gadeg pada bagi Jumat kan ya gadeg-gadeg suarga sih. Cilik teman suarga ku. Subhanallah. Suarga ku larang beli murah pargane. Kinsing apa kenapa? Nah ini kesalahpahaman ini, perubahan-perubahan makna ini perlu digugat sekali lagi, diuraikan lagi, diterangkan maning, dilurusakan maning. Maklum sampeane beli paham omongan Arab. Iya beli mukono kok. Iya. Nah, wong pengen paham Islam ki kudu memerlukan pemikiran, kudu pemahaman, nembe paham. Bakal beli pahamannya walak-walik ini. Kanjeng Nabi dawuh, "Lah, kok kena ki? Engko di suarga, ake wong manjing ning suarga." Duduk karena sholat sembahyangnya, duduk karena sholat puasanya, duduk karena gadeg-gedeg sampai tengah murung muntuk cangkemnya beli. Hanya karena meminggirkan paku dari jalan. Ake wong manji surga hanya gara-gara minggirakan paku sing dermaga. Ya pun karena cendek kepikiran, akhirnya sukikinya adak-adakan gulatin paku ning dermaga. Sambil engkauannya manjing suarga. Pragat paku, luru maning, langka paku nyentok, man kadim diundang, man kadim cek duit rong pulewu, tukua paku rong kilo. Tuli blarat-blaratakan, sambil kitanya bisa manjing suarga. Ya cilik temen. Padahal maksudnya, wong manjing suarga karena memikirkan paku ini adalah, karena dia punya jiwa peduli umat. Nah, ngerti peduli umat, kepedulian sosial. Artinya mong selamat dewek, pengen selamat bareng, bareng mangan bareng kelanti
bareng. Tidak rela hati ye anak bature ngedek paku. Akhirnya bari meriang, masya Allah, paku semene teyenge ki lamun kepedek ning wong kaya ngapa rasane, masya Allah. Beli ikhlas, beli lido, anak bature ngedek paku. Bari maca istighfar di pinggirakan, bayangkan. Itu yang mengantarkan kita masuk surga adalah kepedulian sosial, paham belum? Peduli umat itu yang mengantarkan kita masuk surga. Nah, barang ini kita nih, wong Indonesia nih, pemahaman ini Jerman ini. Iya. Ya niku bacaan-bacaan wiridan-wiridan sing bakal manjing suarga. Medit mambung kanane kene. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin sedina-dina sampean ndeleng paku ning dermaga, tapi beli pernah dipinggirakan. Tanggane ki meteng, bobot tua. Sampai tekan sangang bulan beli metu-metu bayine. Jare dokter kinki bayine malang, kudu sesar. Ongkosnya beli duwe. Sampai klenger kelojotan, kunku paku kunku beli di pinggir-pinggirakan. Sampai tekan modar, priben bisa manggis suargane. Paham beli? Nah, itu namanya peduli umat begitu. Tanggane sampean mati, anaknya cilik-cilik. Orang sedina-dina dodok ning arepan umat dolanan pingsian. Beli takon nang sekolah beli joko kebaik. Kan kapaku kan ka dijelengakan beta mangsa manjing suarga. Paham beli? Jadi yang menjamin masuk surga adalah peduli umat barang makin gitu. Jadi ibadah sosial itu yang efektif orang masuk surga. Wis paham beli? Jadi lamun sampean sembahyang pitulas waktu ku qobliyah ba'diyah ya beli di samping mafrudat kita subuh asmarit ditambah sholat duha ditambah sholat taubat sholat tasbih sholat hajat sholat witir ya sampai pitulas waktu sedina sewengi tulik wirid dan la ilaha illallah ping 30.000 sampai tekan murung muntuk. Tapi tanggane sampean, masyarakat sampean masih anak sing busung lapar. Masih anak wong dermayu sing masih mangan intip sekakinya. Jare Gusti Allah, agamene sampean bohong kabeh kene. Bobat-bobat dan kabeh. Ngandel ta beli. Dudu jare kula, jare Gusti Allah, ngandel-ngandel beli-beli ya. Titenana. Jadi artinya peduli umatku bukan sampai beli besa nulungi yang jerita cangkemeti nyambatan wong sugi ora beli tulungkan membantu karo omongan bakal beli ngepai supatanana sisan iya beli korengku subhanallah ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Bohong agamanya. Kenapa? Ya doa yatim menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak terdorong untuk ngasih makan orang miskin. Ku, satu kenyataan. Kulan ini agamanya bener tak durung. Pak Yanca, Bapak Bupati Indramayu, berupaya. Ya, pirang-pirang ngomong ni kulaknya. Saya tidak mau lagi mendengar masyarakat saya ada yang makan segakin. Saya tidak mau mendengar lagi ada orang busung lapar di Indramayu. Sekarang semua orang harus bayar zakat profesi 2.5%. Kunku, masa apa sih ngedumel itu? Semperangat springis gua ke kunku. Paham boleh? Mau diajak kebersamaan sosial aja beli gilem. Pengen mangan warga dewek pekonan. Si Pribin mana? Wih, baka sampean pengen mangan warga dewek. Ngita, wong sing kelanti pujar yang kono. Ya wiskin mah. Mangga dermayu cekang go sampean kabe. Sing hargolis tekang kerangkeng. Sing sukra tekang cadang pinggan.
simbon dan tekan sansa ceg nggo sampean kabeh. Sasawai sakalinya kabeh ceg tapi dewekan baik. Bagian beli. Enak ge kira-kira. Yang beli enak. Enake wong uripku kebersamaan itu yang penting. Bisa ini sampean enak karena anak kebersamaan. Kebersamaanku bagi-bagi tugas, bagi-bagi pegawaian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kula kiba baka pengen mangan sambel, beli kudu nandur sabran. Beli kudu kula gawe terasi dingin. Beli kudu kula gawe apa? Empang uya dingin ning losaran. Paham boten? Sampean sing nandur pari, nandur pari baik. Engko pengen jangan asem, uceng maangan sih ngadul kah. Iya, beli. Paham baca katanku. Karena kebersamaan. Itu yang diharapkan. Baka beli gelem, ya wis direkan. Ternyata beli bisa wong dewekan. Ya. Jadi baka wong meditku, barang emang. Wong bodoh barang emang. Gitu. Beli paham. Perang sana baka seneng dewekanku hebat. Perang sana baka sugi dewekanku hebat, Bu. Islam menjelaskan kebersamaan dengan kata kalimatut tauhid, kata persatuan dan kesatuan itu adalah di dalamnya ya gotong royongnya, kepedulian sosialnya, saling tolong menolongnya, ya persaudaraannya, iya beli makananku. Sih. Ya artinya bahwa saling tolong menolong, saling kepedulian dan sebagainya. Ini adalah merupakan ajaran-ajaran agama yang paling penting. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu artinya bahwa Kanjeng Nabi diutus untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Kira-kira pada makmur kabeh barang emak. Nah, kenapa jadi pahamannya ke walik-walik? Ya saleh kenapa sampai ini jadi wong Arab? Iya. Tapi ingat, lamun sampai jadi wong Arab durung tentu ngantar ke Kanjeng Nabi. Walaupun ya wis jadi anak bagus anak blesake. Iya. Ibu-ibu sekalian, iki mekane barengan mah. Kula bengen lagi ngajar ning Libya, ngajar ning sekolah SMA ning kana ngajar. Salah siji murid jek kula niki takon, "Pak, Pak Guru, kenapa kok nabi-nabi turune ning negara-negara kabeh?" Ya. Nabi Zakaria, Yahya, Musa, Isa kabeh ning Arab deh. Kenapa ning jagate sampai nelakan nabi setugel-tugela? Tak jawab ning kula, "Nang, kari wong Indonesia ke wong baik-baik. Jadi beli perlu nabi. Bakal wong Arab mah jahat-jahat." Jadi dikirim nabi terus-terusan. Iya. Wong Indonesia baik-baik, Pak. Beli kudu nabi bisa nyegar bulan, beli kudu. Beli perlu nabi kaya Nabi Isa, wong mati bisa diuripaken maning. Wong picek bisa melek maning. Cukup ning kiai cilik ngandel. Padu asal bisa mlaku ning sadureng banyu, wis kan ketunduk kabeh kan. Iya beli. Padu asal bisa sembar sembur tuli waras, wis ngandel kabeh kan. Beli perlu bukti-bukti akewis. Artinya bahwa jiwane sampean iki sebenarnya sih baik sebenarnya sih. Sehingga tidak perlu ditekan-tekan, enggak perlu dipaksa-paksa. Hati nurani kita sangat baik. Jadi ya wis beli perlu nabi. Cukup karo tingkat ulama bega wis ngantri ora. Nah, itu makanya. Jadi pulangnya sebesar maning bahwa niki alhamdulillah ujung-ujungnya mah walak-walike kenapa sampean ngantel. Kenapa wong Arab yang beli ngandel ini kayaknya beli mancing akal, ini karena beli mancing akal. Ujung-ujungnya mah niki kasusnya niki nalikannya pamannya Kanjeng Nabi Muhammad Abu Talib garapan meninggal dunia. Niki paman sing paling eman, paman sing paling sayang, sing membela Kanjeng Nabi, ya menjaga Kanjeng Nabi. Bahkan ana wong garapan nakali Kanjeng Nabi ke malang kerik niki. Siapa-siapa yang berani melukai Nabi, langkahi dulu mayatku ini. Temenanan bela niki. Tapi ngadil beli. Kusin bela-bela. Bela-bela soten bukan sebagai Nabi. Bela soten sebagai ponakan. Ngadil beli. Sampai tekan dibujuk, "Mang,
Encanggah saksena nakulan ke Rasulullah. Akuilah si Rasulullah. Detik-detik terakhir. Muspadu mata syahadat belah. Bunga-bunga di pangapura kabeng. Insya Allah. Tetap godeg. Sampai tekang diambung, tadi peluk. Sampai tekang jari anak kandaman yang tekang didirati wudele. Tetap emong. Subhanallah. Sampai Kanjeng Nabi nangis sujud ning Gusti Allah njaluk tulung, ya Allah iki mamang kula slametaken aja sana kegebur ning neraka. Malah-malah akhirnya Gusti Allah setengah manglok lah barangan mah. Kali manglok mah beli. Mudun maning malaikat Jibril menyampaikan pesan saking Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Innaka sesungguhnya sampean Kanjeng Nabi la tahdi man ahbabta, ora bisa maring hidayah senajan uangku didemenining sampean, sekalipun orang itu engkau cintai tidak bisa engkau memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah maringi hidayah ning sapa bae sing dikersakaken ning Gusti Allah. Artine berarti sampean niki manjing Islam iki dudu akal-akalan. Dasar apa? Ya karena oleh hidayah saking Gusti Allah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Tanpa bukti, tanpa dipentungi, langkah sing gebugi kita blus manjing Islam dengan mudah sekali, dengan kesadaran. Sampai saking kula masih naksani ana wong sing blok sembahyang, blok puasa, sadina-dina banting balak liok bae pokoke bersih. Si jeneng dina tanggane mati diundang tahlil, garap beli marak brenak tangga ora, akhirnya marak. Ya melu sila, melu hilelo. Mancing Islam je kan kor. Terus baka hilelo kan mancing Islam kor. Sebelah ilah ilo itu pernyataan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oh, mancing Islam. Gampang teman. Itu namanya hidayah. Subhanallah. Jadi ucapan la ilaha illallah ini penting artinya. Itulah beda antara orang non muslim dengan muslim. Paham beli? Oke. Sahabat Nabi nalikannya perang menang, si musuh melayu. Niki sahabat Malik bin Anas karo Batures iki melepek wong kafir si melayu gedeg. Ya nanjak gunung mudun, gunung nanjak gunung mudun, gunung akhirnya mepet tekang pojok beli bisa melayu. Wes kepergok belikin aja. Malik bin Anas ngelolosakan pedang, begitu kare dibacok ndase iki wong kafir iki la ilaha illallah blisida mati nang nek. Aduh nana besi remaja ya jaman kate ngomong kono gede mung besi batu reki apa bohong endenda kan gajo langsung gacrok dipateni. Nah akhirnya kan kasus niki kan diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jare Malik bin Anas, iki batu kita mateni uang wis ngomong la ilaha illallah. Akhirnya Kanjeng Nabi marah merabaklah lamun keneka. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Qala na'am. Aqataltahu? Qala na'am. Aqataltahu? Qala na'am. Artinya siraku mati ni wong wis ngucap la ilaha illallah. Iya. Sirakku mati ni. Iya. Sirakku pinter lu. Sirakku pinter lu ngomong itu. Saking kagetnya Kanjeng Nabi. Atas dasar apa? Enda-enda. Berusing di jari Kanjeng Nabi. Enda-enda. Ya kan terpaksa. Tidak ada urusan. Paham belum? Jadi wong manjing Islam pun enggak ada urusan mau terpaksa, mau tidak terpaksa, mau sukarela, mau enda-enda. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita mah ngukumi secara lahiriah. Wis ngomong la ilaha illallah, wis tek aku wong Islam. Ana dene enda-enda ya urusan pribadi kan mah. Paham belum? Tapi jaminan bakal wis ngomong la ilaha illallah harus dilindungi, tidak boleh disakiti. Paham belum kok?
Nah, ini kan persoalan-persoalan keagamaan sih bergeser berubah, ya mungkin karena awit kesalahannya ya karena kulanya sampai di duong Arab ngomong Arab kurang paham, pahamnya sedikit-sedikit separuh-separuh akhirnya salah paham ya akhirnya. Nah, ini, jadi kulan ini sering pernah ngawin aku ini selama kenuang bocah wadone, bocah Islam lanange non muslim wis lengket kaya perangko wong tau ngereng-ngereng pribincarannya dipisah beli bisa nyabat kula ya gak bisa. Jadi gimana Pak Kiai ya? Ya kalau kamu agamanya berbeda tidak bisa kawin, jadi gimana ya kamu harus masuk Islam dong. Ya udah masuk Islam deh. Ayo kepaksa begini nih. Tak diselamatkan begitu, tak diselamatkan, tak kawinakan. Akhirnya kula angsal protes sing para kiai, para ulama. Pak, tuh Buya Sakur ki bener kan gelis sih. Diselamatkan wong sing jelas indah-indah terpaksa. Orang kan manjung kan karena demen Buya Wadon. Iya, ya bener beli, ya bener. Ini dilebas salah lebannya di. Ya kalau orang terpaksa kan berarti wah salah paham. Oh pulang salah paham. Kula beli maksa itu kondisi pribadi memaksakan karena demen bosa. Padahal nggak ada masalah kok. Kula betul ngancam ayo majelis Islam beli je. Kan karena demen bosa wadon pengen kawin terpaksa harus masuk Islam. Duduk terpaksa duduk ini kondisi yang memaksa. Awas. Bapak-bapak ibu sekalian, nalikannya Kanjeng Nabi Muhammad niku menguasai kota Mekah. Ngerti? Sesampunnya Kanjeng Nabi menyerbu kota Mekah ditaklukkan, ya beli dikepung ni wong Islam, ning kono wong kafir beli bisa melayu wis. Kerap melayu mending cang. Apa yang terjadi? Nembe pada gelem manjing Islam. Tak takoni manjing Islame wong Mekah sawise dikepung ki. Terpaksa apa sukarela? Terpaksa kan? Diakui beli kan Nabi? Diakui justru temen sih. Paham beli? Bokat anak palbe, anak palbe beli. Bokat anak wong sing bilok sembayang, bilok puasa, tuli modar. Bakat sing beli sembayang modar ya. Bakat orang sembayang wafat ya. Aja ragu-ragu, aja mang-mang. Oli beli diadu siki. Eh, delengan KTP ini baik. Wisun. Ya Islam, ya usah di sana lah kok usah. Nahnu nahkumu bidzahir, wallahu yatawalla bis sarair. Ulama ngukumi secara zahir. Masalah hati mah urusannya Gusti. Gusti Allah. Sebab durung tentu wong sing nganggo udeng-udeng ke Islamnya bener kok ora. Iya, beli. Kula mon pernah ke Bebodo tahun 71 kula mangkat ning Irak. Manjing kota Baghdad tahun 71 bulan Juni sepragatnya pemilu. Masya Allah kalungan tasbih ngucubah udang-udang bareng mibil tasbih kalungan tasbih bareng gawa Quran kita pengintili ulama dikin kehebat temannya. Eh manjingnya di gereja pendeta kan jadi pakaiannya pada karo kiai paham ya. Jadi aja ndeleng ning pakaiane. Ya boleh. Ya semua itu serahkan saja kepada Allah. Kalau orang mengatakan Islam ya wis Islam, boleh. Enggak boleh dong mengkafirkan orang. Ya kan? Nah, lamun ana wong Islam tapi sembahyang beli ngelacur bae, ya tetap Islam namanya muslim ma'asi. Muslim yang melakukan maksiat. Enggak apa-apa. Iya, ya moga-moga di pangapura kita melangkah urusan. Nah, makanya kembali kepada semangat Maulid Nabi ini dalam menyebarkan Islam di Indonesia, mangga terusakan cara-carane wong tuane sampean. Cara-carane Syekh Syarif Hidayatullah tiruun cara dakwah ta. Aja tukang ngumbangi wong, aja tukang musuhi wong, rangkulan kabeh, usah langkah urusan. Paham beli? Tiruan Sunan Derajat, Sunan Kalijaga dengan melalui proses akulturasi budaya. Paham boten? Nah niki wonten satu kesalahan. Sijining dina anak bocah wadon balik sing Jakarta. Ya, luru duwite ning Jakarta. Awas, luru duwite ning Jakarta.
duduk kerja di Jakarta, lur duitnya di Jakarta. Paham lah? Ya. Ngepay duit bek 5 juta ning pembangunan masjid. Ya mbu apa? Soalnya di Jakarta. Ya rambutnya ya arwah kerabikun gak bisa kan. Mana ya, beli ngekutang, ngelek bong men. Beli. Iku duit diserawatakan maning ning kiai. Najis. Beli doyan, masjid sedikit, tempat suci. Masa gara pernongol duit najis mukono. Nah, niki akhirnya apa yang terjadi? Kasus niki sampai tekang diangkat ning Bahsul Masail. Ning perkumpulan alim ulama sing kebenaran kula ketuane setiap bulan berkumpul musyawarah. Priben hukume ngoten niki. Sumbangan sing tlembuk kangge masjid. Segala macam kiai pada ngedalil pada luru takbir ning kitab-kitab kulama belum kitab maning. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.